semalam penyidik sudah melakukan pemeriksaan secara preparator terhadap 14 orang. Kemudian beberapa saksi ya juga kita lakukan pemeriksaan. Jadi dari 14 ini ada yang menjadi saksi dan juga ada yang menjadi tersangka. Kemudian sampai hari ini saksi yang sudah diperiksa, artinya dimasukkan ke dalam pemberkasan nantinya sebagai saksi yang menguatkan terjadinya tindak pidana kekerasan ini, ada 7 orang. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.